Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Melusin Mekah. Oke teman-temanku dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Hari ini saya mengusar ke teman-teman semuanya situasi dan kondisi terbaru ya di Matar Hajj yang berada di Jeddah ya. Nah ini kedatangan jamaah umroh ya. Jamaah umroh dari Indonesia tentunya ini masa Allah berkah makin membludak, makin hari makin banyak ya datangan tamu-tamu Allah ini. Nah ini udah langsung pada naik armada Husain Muhammad Hijazi. Nah ini armada Husain yang terbaru ya tahun 2023 ini. Busnya keren, enak, suspensinya juga oke ya. Seperti ini suasana saat ini ya, malam hari ini. Untuk jamaah saya ini belum datang ya. Hari ini kita dari Matar Haji nanti menuju ke Tanah Suci Madinah ya. Payungnya seperti ini di terminal atau di airport haji ya, yang pernah melaksanakan ibadah umroh maupun haji pasti tahu ya. Nah ini di terminal haji ini, nah ini koper-kopernya sudah siap. Banyak ini ribuan jamaah dari Indonesia ya. Itu baru diperiksa-periksa dulu di dalam sana ya. Di sini dilengkapi toilet ya teman-teman. Nah, para Bu Haji, Pak Haji ya. Di sini ada toilet nih, pas di parkiran bus ya. Jangan bingung. Kalau cari toilet jangan bingung ya. Disediakan toilet di sini, fasilitas toilet. Kalau di dalam sana ada toko ya, bagala toko. Mau cari minuman atau cari yang seger-seger ya, ada di dalam sana ya di Bandara Haji ini. Nah, ini jangan salah masuk ya di toilet sini. Nah, dia ada gambar logonya perempuan ya, Wonder Woman ya, yang itu man ya, buat cowok ya, yang ada itu tali ikat ya, seperti orang Arab ya. Tuh, itu yang cowok, ini yang cewek ya. Jangan salah masuk ya, dilengkapi toilet sepanjang sana ke sini, lengkapi kamar mandi. Di depan sana juga ada penjual kopi. Di depan sana pojok paling ujung ya, itu air jam-jam di sana. Hari ini penuh, tempat parkirnya penuh ya, sampai ujung sana penuh, full ya. Ini kedatangan tamu-tamu Allah dari Indonesia banyak sekali ya, makin hari makin nambah terus, mungkin tahun depan nambah kota ya, makin membludak ini. Masya Allah. Buat teman-temanku yang menonton video ini, mudah-mudahan dipanggil Allah dan bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji untuk dua tanah suci Mekah dan Madinah ya. Nah,
situasi dan kondisi saat ini, bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini perdatangan jamaah umroh nih dari Indonesia nih, saya lihat secara langsung, kalau dari negara luar belum nampak ini teman-teman, belum kelihatan ya dari negara luar, maksudnya dari Uzbekistan, Mesir, Mesri ya. Ya, dari India, Pakistan belum nampak. Hari ini, malam hari ini dari Indonesia aja yang ini kedatangan jamaah dari Indonesia ya. Ini belum semuanya pada turun, ini baru landing dan baru diperiksa dulu ya, sembari kita menunggu tamu-tamu awal ini naik armada. Kita share situasi dan kondisi saat ini di Matar Haji, teman-teman ya. Yang pernah landing atau mendarat di Terminal Haji ini, silakan komentar di bawah ya. Yang pernah melaksanakan umroh maupun haji, silakan komentar di bawah. Alhamdulillah hari ini cuaca di Kota Jeddah memang adem ya, sudah mulai masuk musim dingin ya teman-teman. Adem, suasananya cukup enak ya, tenang. Seperti di Indonesia nih sekarang kabarnya lagi musim panas ya di Indonesia ya. Di Arab Saudi ini sudah memulai masuk musim dingin ya, sudah mulai masuk musim dingin teman-teman. Jadi suasananya spoi-spoi ya, dan terang ya. Sempat kemarin itu diguyur hujan untuk beberapa hari. Nah ini kedatangan jamaah umroh ini. Nah, yang ini pakai warna biru-biru tua ini, warna hijau tua ini ya. Dan teman-teman suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tekan subscribe dan di share ya teman-teman, di like. Setidaknya bisa mengobati rasa rindu kalian yang pernah landing atau mendarat di Terminal Haji ini ya, yang pernah melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, dipanggil Allah kembali, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji ya. Nah ini ya, ini pada naik armadanya masing-masing sesuai travelnya, sesuai pesanan ya. Dan jemaah kita ini belum nampak kelihatan dari Indonesia mana ya. Pokoknya panteng terus channelnya sampai selesai ya, videonya panteng terus, jangan kemana-mana ya. Ini situasi dan kondisi saat ini di Bandara Haji. Makin hari makin banyak kedatangan jamaah umroh dari Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Senang melihatnya ya. Pasti yang pernah melaksanakan umroh maupun haji pasti kangen ya dengan suasana Timur Tengah ya, di Arab Saudi. Nah ini suasananya. Sampai sana ya, penuh. Terminal Haji penuh jamaah umroh Indonesia. Alhamdulillah ini jamaahnya sudah datang ya. Sudah mendekat di armadanya Wisen. Alhamdulillah selamat ini para tamu-tamu Allah sudah mendarat di Terminal Haji. Ya, alhamdulillah.
jemaah dari mana ini? Baju. Arabia وين هذا؟ Nur Duha. Arabia, انت حكي هذا. Nur Duha. Oh, ini ada yang pakai batik, ada yang pakai jaket. Ada jaketnya juga ini. Nur Duha. Tombo Ati ini ya. Sehat Pak Ji. Indonesianya mana Pak Ji? Malang. Malang Jawa Timur. Sudah sampai, selamat sampai tujuan ini. Jamaah umroh sudah landing dan mendarat di terminal Haji ya, alhamdulillah. Selamat sampai tujuan dan ini naik Armada Husain dan nanti kita lanjut ke Madinah ya. Perjalanan ke Madinah ini Mas Oh. Dari Malang ini Jawa Timur, yang warga Malang Jawa Timur silakan komentar ya. Ini Jawa Timur Malang. Sudah naik Armada Husain ini jadi alhamdulillah. Tamu-tamu Allah ini ya, Masya Allah. Oke, terima kasih teman-temanku yang selalu setia menonton video saya sampai akhir. Mudah-mudahan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan ibadah umrah Muhammad Haji untuk bisa nyucul ya. Dan seperti ini baji-baji ini ya, mudah-mudahan sehat selalu. Saya doakan langsung dari Arab Saudi ya, bisa menyusul. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini, dukungannya di like, subscribe, share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sehat selalu, salam keluarga, salam sehat. Ya ini tamu-tamu awal dari Jawa Timur Malang, Mas Awa ya. Gresik, Pak Haji. Oh, ini Pak Haji Gresik. Tadi ada yang Malang juga? Malang belakang. Oh, Malang campuran berarti ya. Tapi tetap Jawa Tengah ya. Jawa Timur ya, Mas Awa. Nah, ini tamu-tamu Awa nih. Warga Malang, Jawa Timur ya. Silakan komentar di bawah ya. Ini saya masuk ke YouTube saya ya. Enggak apa-apa ya. Ini Mas Awa sudah melanding dan mendarat di Matar Haji yang berada di kota Jeddah. Ya, ini nanti perjalanan menempuh kurang lebih 6 jam ya dari Jeddah ke kota Madinah. Kota Rasulullah ya. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menonton video ini dipanggil Allah bisa menjalankan ibadah umrah maupun haji untuk kedua tanah suci Mekah dan Madinah ya. Nah, ini Masya Allah ya. Penuh sekali penumpangnya ini, alhamdulillah hari ini penumpang saya nih ya penuh full. Oke, dari Malang ini, belakang Malang ada yang dari Gresik, Jember. Oh, ada yang Jember, ada yang Malang, ada yang Gresik. Pokoknya satu golongan Jawa Timur ya. Jawa Timur, Mas Awa ini, Bu Haji ini, teman-teman Mas Awa ya. Seneng melihatnya ya, ramai. 6 jam perjalanan Pak Haji, Bu Haji. Ya, 6 jam nanti saya hampirin di rest area restoran Indonesia di situ. Nanti kita mau buang air kecil, mau sholat, mau undur di situ. Iya, nanti 2 jam kita ke rest area, berhenti sejenak istirahat, lanjut lagi perjalanan. Iya, saya sopirnya ini. Iya, Jawa Tengah. Iya, perwakilan Jawa Tengah. 6 jam kurang lebih ya dari Jeddah ke Madinah. Ya 5 jam kurang lah, 5 jam setengah. Kalau dari Mekah ke Madinah 6 jam. Kalau dari Jeddah dikurangi 1 jam. Begitu kira-kira ya, Baji ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa ngibadah, bisa menjadi umroh yang mabrur ya. Amin. Nah. Parkiran Terminal Haji sekarang ini penuh dengan armada bus biasa penjemputan sama umroh maupun haji ini, transportasi haji dan umroh sekarang ini.
ini saya berada di Matar Haji ya. Bisa teman-teman lihat sepanjang sana itu ya. Full. Nah, penuh. Alhamdulillah hari ini bisa masuk parkir ya. Ini suasana malam di Matar Haji yang berada di Jeddah. Ini armada kita, Husain Muhammad Hijazi.